kelindes orang deh. Eh beneran lo ini? Ah, aku nggak mau ah kalau ular ah, Vicky, aku nggak mau ah, nggak mau ah. Tonjok ya, gue mending berantem lo sama gue. Nggak mau kalau ular. Nyai. Nyai. Nyai, udah jam 7, Nyai. What? Aduh, Bebs, kenapa hidup gua gak pernah tenang sih? Tiap pagi orang lagi tidur digangguin mulu. Gak boleh siang-siang. Sampai gak cuci muka, langsung tidur. Kali ini gue mau syuting ke tempat yang luar biasa, bersama bintang tamu yang super goks, yang kayaknya satu episode ini gue bakal berantem terus sama dia. Ya udah Bebs, gue mau mandi ya. Ikutin terus episode kali ini nih, kita kepo bersama orang yang paling nyebelin yang ada di dunia. Come have a good time, I'll drop it low. No need for rush now, come and take it slow. You can lead now, come and show the way. Gue lagi gak prepare, tapi gue lagi rapiin lemari gue yang acak-acakan karena gue gak suka namanya berantakan. Aduh, bingung banget Bebs, mau pakai baju yang mana ya? Biasanya kalau lemari gue berantakan, teteh yang kerja di sini gue setru. Karena episode kali ini Nyai mau sekalian jalan-jalan Bebs, makanya Nyai mau ajak keluarga Nyai, dan ini dia Teh Lina lagi siapin baju buat Aska. Ini nggak tahu kenapa kamu ini ganteng banget. Bye bye dulu di sana. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tunggu lihat aku ya, aku mau terjun dari air terjun. Mau ambil lempar ya? Mau dilempar dia. Nah, gue kasih tau ya, ini sisir ini ada sejarahnya. Jadi ini adalah sisir almarhum nyokap gue. Selama dia hidup dia suka pakai sisir ini, gak pernah ganti-ganti. Nah, sampai sekarang sisir ini masih ada dan gak boleh hilang. Jadi gue gak pernah nyisir pakai sisir lain kecuali ini. Gue tuh dari dulu gak demen nyisir. Nah, tapi gara-gara ada sisir nyokap gue nyisir sekarang. Jadi ini sisir keramat. Oke, kita pilih tas. Pilih tas yang cocok, Beb. Kayaknya aja ya? Deh. Karena adventure. Jadi gue bawa ini. Udah siap untuk syuting kali ini nih, kita kepo yang sebetulnya gue malas banget sama bintang tamunya karena gue harus profesional. Ya udah, jadi gue akan hadapi dia. Waduh, kenapanya tiba-tiba ada di dalam bus ya Bebs, mana gede banget lagi. Ajaib banget emang tim nih kita kepo. Orang-orang terkasih tuh ada di belakang gua semua tuh. Nah, episode kali ini itu sungguh menggelegar. Kenapa? Lu lihat enggak gua bawa apa ini? Ya, ini bukan lagi mobil kecil, bukan lagi metro mini. Ini udah rajanya bus. Ya, Kak.
Kamu kenapa? Kamu tegang. Gua mau jemput bintang tamu yang nyebelin. Buruan gak maju. Buka, buka. Buka. What? Nah, Bebs, kenapa gue bawa keluarga gue kali ini? Supaya anak-anak gue tahu begitu susahnya gue cari uang. Nih kayak gini, Aska, Ami cari duit tuh bawa bis. Buat sekolah nih, Aska, nih, buat beli toys. Oke, Beb-Beb Nyai tersayang yang ada di belakang, pegangan ya yang kencang, percaya aja sama Nyai. Hai. Benar. Cuman ini kita kepo, Beb. Hostnya disuruh bawa yang macam-macam. Wow. Lindes orang deh. Apaan, beneran lo ini? Coba minta dulu. Rayu-rayu gue ya. Yeah. Ini kita kepo, kepo banget. Beb, udah sampai Bogor nih, makan dulu masih doer. Makan, Beb. Oke, Beb, sebelum perjalanan panjang, napak tilas ini Nyai dan Vicky dan anak-anak mau sarapan dulu nih, Beb. Every time I try to make a way out of my lateness, pulled over, got somebody reading me right. 'Cause we've been chasing after hours, counting. Lihat deh, Babs, Aska sama Baby Arkana udah deket banget sama Vicky. Udah cocok belum jadi ayahnya? Aku nggak mau. Aduh, Babs, itu si Vicky dapat apaan ya? Serem banget sih. Abis ini, Babs, jangan kemana-mana ya. Berantem lo sama gua.